jalan ke SMA 1 SMA Negeri 1 Basaran. Jalan di poros Basarang ini sudah cukup parah. Mudah-mudahan mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Ini adalah jalan negara. Mudah-mudahan proses perbaikan segera dikerjakan. Tidak, maka kemungkinan kecelakaan akan cukup tinggi di daerah ini. Kita lihat lubang-lubangnya sudah ditandai. Nah, mudah-mudahan proses penampalan akan segera berlangsung. Jalan masih ada yang menjual nenas. Sebelah kiri ini adalah Masjid Jami Karya. Ini ada jalan ke kiri. Jalan ke kiri ini menuju ke Desa Tahai. Desa Tahai ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Yang dulu kami sering menyebutnya daerah itu adalah Pangku 4A dan Pangku 4B.
berbatasan dengan Pulau Pisau, makin renggang jarak antar rumah. Daerah ini dulu adalah daerah transmigrasi. Biasanya sering digunakan sebagai tempat transfer. Kenapanya tidak lagi digunakan untuk mengangkat sawit karena sangat becek. Ini adalah tapal batas antara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau. Nah, menurut keterangan, dari sini sampai ke ibu kota Pulau Pisau membutuhkan atau menempuh jarak 20 km. Masjid-masjid di pinggir jalan Trans Kalimantan ini menjadi bagus dari sumbangan orang-orang yang melewati jalan ini. Karena cara ini sangat efektif dalam mengumpulkan dana, sampai sekarang hal ini masih dilakukan oleh masyarakat. Jumlah dana yang terkumpul ini memang tidak pernah bisa disaingi oleh bantuan pemerintah daerah yang jumlahnya sangat kecil. Itulah sebabnya masjid di pinggir jalan ini mereka bisa membangun fasilitas yang sangat bagus bagi jamaah yang berkunjung ke masjid. Nah, ini makin membuat para pengguna jalan mau membantu terus atau memberi sumbangan untuk perbaikan masjid.
contohnya Masjid Istiqomah di sebelah kanan ini sekarang memiliki tempat parkir dan WC yang sangat baik, sehingga banyak orang yang berkunjung ke masjid tersebut karena fasilitasnya sangat nyaman, WC-nya bersih, tempat duduknya banyak, dan masjidnya juga bersih. Sebelah kanan kita ini ada pondok pesantren Sabilar Rasyad yang dikelola oleh Tuan Guru Zonun Al-Mikri. Kalau Anda ingin melihat website ini melalui internet, bisa melalui www.pps-sabilarasyad.sch.id. Nah, itu adalah website pondok pesantren tersebut. Lihat ada alat-alat berat, mudah karena waktu yang tidak terlalu lama alat-alat berat diperbaiki. Aqui.
kiri ini ada jalan menuju ke desa Sebaruteu. Di situ ada feri kalau kita mau menyeberang ke Pangkuk. Di depan ini di desa Mintin ini juga ada penyeberangan. Untuk menuju ke Pangkuk. Nah, jarak kedua penyeberangan ini sekitar 3 km. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan yang lurus. Jalan lurus ini sepanjang 8 km. Ya, sayangnya memang bagian daripada ruas jalan ini jalannya. Di jalan lurus ini sepanjang 8 km. Lihat bagaimana jalan ini yang kualitasnya sangat rendah tapi dilewati oleh truk kargo. Wajar saja bila jalan ini hancur-hancuran, tandal, tambal sana, tambal sini. Anda mengikuti perjalanan dari Kapuas ke Banjarmasin, maka di situ kita melewati jalan yang sangat bagus buatan Australia yang sampai sekarang masih bertahan, itu sudah berumur bertahun-tahun. Karena jalan kita ini hanya adalah waktu 1 tahun, sudah harus menerima begitu banyak tambalan. Nah, sebelah kirinya adalah jalan ke pembangkit listrik tenaga uap yang dibangun oleh pemborong dari Cina. Kalau tidak salah, karena pembangkit listrik ini dikelola oleh PT PJB, Pembangkit Jawa Bali. Kiri ini ada perusahaan yang akan
menerima pohon sengon. Tapi nampaknya sampai sekarang pun juga belum beroperasi. Bis-bis yang tanggung untuk membawa penumpang dari Palangkaraya ke Banjarmasin. Biasanya mereka adalah orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanan dari Pangkalan Bun ke Palangkaraya, lanjut ke Banjarmasin. Jatuh di tempat ini. Thank you.
jalan ke komplek kantor pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, termasuk di situ ada rumah sakit Pulang Pisau. Kita akan masuk ke kiri. Sampai ketemu lagi dengan perjalanan berikutnya.